Ada sana kali ya biar dapat sedikit itu. Agak ini, backlight. Enggak ke backlight di sini. Dan harga saat di apa tempat-tempat wisata ini biasanya kan sudah kan dengan situasi. Namun beberapa konsep-konsep yang dilaksanakan dipersiapkan seperti pengalihan arus lalu lintas dan juga pengalihan arus menjadi satu arah. Nah, seperti rencana yang dilaksanakan di Puncak itu nanti akan ada buka tutup arus lalu lintas. Kemudian nanti pada saat malam tahun baru ada rencana melaksanakan car free night. Artinya pada saat jam 18 sampai dengan jam 6 pagi di jalur Puncak sampai dengan Puncak Pass itu akan dilaksanakan car free night. Artinya tidak ada kendaraan sama sekali yang boleh lewat di jalur tersebut. Tahun lalu juga sudah dilakukan dan ini juga cukup efektif dan efisien untuk menghilangkan atau menghindari adanya kemacetan. Nah, dan memang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga masyarakat juga yang berwisata pada area-area Puncak nantinya itu akan menjadi lebih longgar. Memang kegiatan ini selaras dengan atensi dari kewilayahan, yaitu Pak Bupati yang memberikan kebijakan secara bersama Forkopimda Bogor, sehingga ini juga kita dukung secara bersama untuk masuk dalam konteks operasi Lilin Lodaya ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.